Ada ya, ya lagi. Kan dia udah di Lombok. Iya, ya jauh dia. Iya, Abi. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Telaga Wajah. Telaga Wajahnya di sini nih. Nah, tapi kita berhubung lapar nih udah jam setengah satu, jadi kita mampir dulu di warung Bu Gesing. Warung Bu Gesing. Tuh. Nah, tadi gue udah nanya untuk kira-kira harga dari makanannya itu. Tadi gue nanya, misal contoh seperti nasi goreng, itu mereka jualnya mulai dari 10.000. Wah, di sini seru sih. Nah, terus kemudian ada yang di atas juga. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Mas Hasbi, bro. Pagi ini gue mau ketemu teman-teman dari teman kantor yang lama. Jadi hari ini mau silaturahmi, yoi. Sekalian mau nongkrong di Bukit Surga katanya. Gue sendiri nggak tahu Bukit Surga di mana. Jadi ya gue nggak bisa ngomong banyak sih sekarang, mungkin nanti aja ya pas sudah sampai di lokasi. Nah, kemudian sekarang gue lagi di jalan bypass Ngurah Rai. Ini udah di Sanur ya, di daerah Sanur, Bali. Nah, titik poinnya untuk kumpulnya itu nanti di Sukawati, di salah satu supermarket ya, minimarket di Sukawati, dekat pasar, sampingnya pasar Sukawati. Ada di sini. Oh, ini dia. Edet. Hey, Pak Ji. Oh my god. Wah, udah nggak ada Pak Ji, almarhum. Coba. Ini juga mata juga cantik itu. Ada ya, ya lagi. Kan dia udah di Lombok. Iya, ya jauh dia. Iya, Abi. Saya ngikut aja, Pak. Oh. Enaknya sih desa ya? Hmm? Enaknya desa kali. Desa, ya. Oke, sekarang kita mau jalan. Tadi udah ngumpul di titik poinnya di Pasar Sukawati. Nah, hari ini 7.
ada Mas Dika, ada Pak Pase, ada Dewa, ada Bang Dedo, Pak Rama, sama teman kita yang satu lagi. Kita ke Penuh lagi. Oke. Oh iya. Ada. Terima kasih, Pak. Yap, mantap. Oke, Bang Dedo pakai motor Supra, Pak Rama Shogun. Jadi kita ingat-ingat dulu nih, mereka pakai motor apa aja, biar nggak keder. Siapa tahu nanti misah ya kan? Oke, ini udah pada ngisi bensin. Kita lanjut lagi. Let's go, bro. Tetap kita di belakang aja. Ini kita ke Bukit Surga dulu kan ya? Iya, nanti langsung ke sana. Oh, mantap. Tapi jalannya jalan desa-desa. Oke, Waji. Mantul. Jadi sengaja kita lewatnya jalan yang di desa-desa. Sebenarnya ada jalan satu lagi, jalan alternatif lain yang gede ya. Itu namanya Jalan Ide Bagus Mantra. Cuman kalau lihat sana kan hawanya tuh pengen ngebut gitu kan, jadi nggak kayak menikmati perjalanan gitu. Oh, wow, ada patung gajah, gede banget. Ini apa, gua Jepang? Cagar budaya gua Jepang. Kayaknya, oh, berenangnya di situ bagus tuh, kayaknya tuh. Ada pintu airnya. Oke, halo teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Surga. Nah, kurang lebih seperti ini tempatnya. Dan tadi menuju ke sini tuh, oh, lumayan ya. Lumayan keren lah akses jalannya, karena masih di pelosok banget. Nah, terus kemudian teman-teman kita semua sudah pada di depan. Nah, itu dia. Teman-teman udah pada di depan. Coba kita lihat sini deh. Tadi karena gue setup kameranya lumayan lama. Yap. Nah, di sini tempat camping. Nah, tadi dapat informasi kalau untuk penyewaan tenda itu harganya mulai dari 175 sampai 350. Nah, ini teman-teman kita nih. Wih, keren banget. Sadis. Keren abis. Nah, jadi kita di sini bertuju. Ada Pak Rama, ada Dewa, ada Dika, Yohoms, ada Bang Dedo, sama Pak Pasa. Nah, ini aku yang belum kenal nih. Bang Ardi. Bang Ardi kasar. di bagian apa? Ini satu angkatan. Kirain alumni kita juga, Pak. Kirain alumni ya kan. Oke, coba kita keliling dulu. Nah, jadi Bukit Surga kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini cocoknya sih untuk camping ya. Karena di sini memang untuk tempat camping. Terus akses untuk menuju ke sini juga bagus banget sih tadi. Buat teman-teman yang suka naik motor, pas banget untuk jalanannya. Nah, untuk tendanya di sini
ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi lahannya ini cukup lumayan lebar. Nah, itu Bukit Surga. Nah, di sana ada restorannya. Nah, kalau di sini ada apa? Oh, di sini juga tempat ini ya, tempat camping juga. Ini tempat untuk tenda juga sebelah sini. Jadi view-nya keren banget sih. View-nya pegunungan. Jadi di sana itu Klungkung ya. Klungkung. Terus kemudian daerah sana udah di daerah Karangasem. Nah, sebenarnya di sana kelihatan ada gunung lagi di ini kan gunung, pegunungan nih. Terus ada laut itu kalau kelihatan mah. Ada laut, kemudian di seberangnya laut ada pulau lagi. Nah, itu adalah pulau Nusa Penida. Nah, kemudian coba kita sekarang. Nah, untuk tenda di atas aksesnya lewat sini ya. Ini semalam mereka habis pada camping. Terus kita coba lihat kafenya atau tempat makanannya. No mas, no service. Nah, ini untuk tempat makannya. Gak tahu nanti di sini menunya apa aja. Lovely. Oh, di sini menunya ada apa aja? Menu. Di sini jual menu makanan gitu nggak? Oh, ini nggak. Atau oh, langsung paket gitu ya? Kalau di sini permintaan nanti kalau mau apa-apa nanti tinggal minta. Oh ya. Oh gitu. Oke. Ya, bungkurin semuanya. Oh, kalau langsung sini nggak ada ya? Jadi harus mesen dulu. Kecuali maunya apa nanti dibikinin. Oke. Berarti bisa juga paket sama ininya Pak ya, sama tendanya Pak ya. Nah, kalau untuk harga tendanya itu mulai dari berapa Pak? Nanti juga langsung aja sama yang baju kuning. Oh. Li, mau nanya-nanya dikit, Li. Di sini kan tempat camping ya. Terus kemudian untuk tempat camping ini memang udah disediakan sama yang pengelola tempat gitu, Li ya. Nah, kalau untuk harganya kita pengen tahu berapa, mulai dari berapa sih? Ada yang kalau buat tenda sendiri dia 25.000 per orang. Ya. Oh, kalau bawa tenda sendiri 25.000 per orang. Oke. Okay. Kalau nyewa di sini ada yang 175 itu 4 orang. Mm-hmm. Dalamnya isi tiket aja. Oke. Okay. Karpet. Berarti ada yang 175, ada kemudian yang 250 juga 250, ada 4 orang itu. 4 orang juga. Ya, itu isi matras sama sleeping bag sama bantal. Sudah 4 orang. Ada yang isi bed juga. Wow. Yang paling lengkap 350. 350 udah paling lengkap tuh ya. Oh. Terus itu dapat apa aja? Breakfast? Breakfast enggak. Paling snack pagi sama teh. Oh, dapat snack pagi ya. Wow, sama teh juga. Oke. Nah, kalau include breakfast biasanya paketnya mulai dari berapa tuh untuk breakfastnya aja? Breakfast menurut pesanan. Oh. Nah, kita bisa pesan kayak mungkin nasi goreng gitu bisa ya? Bisa. Oke. Nah, harganya itu nanti untuk harganya itu nanti bisa yang menyesuaikan yang mesen ya. Oke. Tapi di sini lengkap lah ya, udah disediain. Apa maksudnya menyediakan juga untuk makanannya? Ya, kalau makanan untuk pas baru datang itu biasanya mesen sebelumnya. Oh, jadi sebelum. Oke. Jadi kebanyakan orang-orang yang kesini tuh untuk makanannya tuh udah mesen di hari sebelum hari H ya. Oke. Jadi booking dulu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh kalau misalkan untuk harga misalkan nasi goreng aja gitu. Paling 10.000. Mulai dari 10 sampai 15 lah kira-kira ya. Oke. Beli siapa namanya? Komang ya. Beli Komang sama Komang. Oh, beli Komang 1, beli Komang 2. Oke, makasih banyak, Li. Saya enggak pakai stiker lagi. Ya, mari beli. Beli Komang. Nah, oh jadi di sini untuk makanan teman-teman harus pesan dulu. Jadi sebelum
sebelum teman-teman kesini. Jadi biasanya tuh orang-orang yang kesini tuh mereka booking dulu ya, booking tendanya mau tenda yang mana, kemudian berapa tenda, terus kemudian untuk makanannya bisa langsung booking juga gitu. Nah tadi gue udah nanya untuk kira-kira harga dari makanannya itu. Tadi gue nanya, misal contoh seperti nasi goreng, itu mereka jualnya mulai dari 10.000. Wah, di sini seru sih. Nah, terus kemudian ada yang di atas juga. Dan untuk udara di sini seger banget. Kemudian juga untuk apa namanya, temperaturnya kira-kira di sini 29 derajat lah, atau 28 gitu. Keren banget sih. Nah di sini juga bisa nih kita camping di sini. Nah mungkin kapan-kapan kita bisa nih camping di sini, Pak Ji. Kalau kita bawa tenda sendiri itu cuma 25.000 bayarnya. 25.000 terus. Kalau bawa tenda sendiri, terus kemudian dia juga menyediakan tenda, itu harganya mulai dari 175 sampai 350. Kalau nggak pakai tenda ya? Kalau nggak pakai tenda ya kayak gini kita di sekarang. Ini ya tiduran kita. Aduh. Ya. Berapa dapat nomor? Iya, 25. Lumayan sih. Sendiri. Iya, buat tenda sendiri. Nah, terus untuk makanan tadi kan aku langsung ke sana tuh. Makanan untuk yang langsung ready itu mereka nggak ada. Jadi orang yang mau datang ke sini, mereka booking dulu mau makan apa aja. Ah, sebelum hari H itu mesen. Ada kayak kafe gitu lah. Ya, restoran gitu. Ada. Jadi mau makan dulu. Enggak sih, enggak di sini paling. Kan di sini harus booking dulu katanya. Jadi enggak langsung. Paling pop-nya aja kan untuk kayaknya. Oh, kalau mie mungkin ada kali di dia stok. Lapar, tadi nggak sarapan soalnya. Udah sarapan sih roti di rumah. Aku roti bisa lah. Udah langsung. Yuk gas. Bensin aja tadi tuh udah setengah. Nasi mesti urutan, Ben. Jak beasan nasi bebara. Nasi jak be babi lagi aku sarapanku. Nah sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi nih. Luar biasa semua. Nah sekarang kita ke tempat pemandian. Yo, di pemandian. Yo, keren banget kan. Sama, aku juga gitu. Yoms. Yuk. Gunain berat badan gampang, nurunin susah ya, Pak. Buat thumbnail dong, bergaya dikit. Yo. Bagus aku. Enggak, satu. Dua, tiga. Yoms. Udah. Oh, mantap. Belum, Pak Budrong, belum. Memang ada kok bisa buta ada ya Pak. Apa yuk? Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk, lanjut ya yuk. Gaspol. Oh, oke. Ini B. Iya. Perkakas. Yep. Kas B bagus sinyalnya ya. Oh, iya, for kartu halo. Oh ya itu di depan dah. Heeh, siap. Cari gini. Cari Tembuku atau Tembuku. Telaga Wajo. Telaga Wajo. Oh. Jalan tadi paling lagi kok. Jalan satu itu tadi. Nah, ternyata kita mau ke pemandian itu namanya Telaga Wajah. Boleh. Ayo. Udah bilang boleh. Kan harusnya jangan dong, jangan. Sekarang mau ke Telaga Wajah. Ini juga ada tenda. Jadi tendanya ini yang harga 175 sampai 350 semuanya itu adalah tenda yang untuk kapasitas untuk 4 orang. Jadi semuanya itu untuk 4 orang. Nah ini mobilnya si bule-bule tadi. Nah ini motornya teman-teman. Iya, banyak itu buat.
Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Telaga Wajah. Telaga Wajahnya di sini nih. Nah, tapi kita berhubung lapar nih, udah jam setengah satu, jadi kita mampir dulu di warung Bu Gesing. Warung Bu Gesing. Nah, ini teman-teman. Ini udah. Makan, Bro. Bang Dika, Bang Dika udah makan. Niki, Mas Tane B genyol. B genyol. Urutan. Joms, urutan. Nah, urutan. Kok nih intinya bersyukur? Oh, intinya bersyukur. Ya, intinya bersyukur. Apapun lahap aja. Nah, yang buat yang enggak tahu B genyol, ya kalian cari aja di Google. Di sini ada yang nasi campur, ada yang mie rebus, ada mie goreng. Nah, saya beli mie gelas sama donat, guys. Nah, ini donatnya tadi udah ngambil satu. Terus ini ada pia. Nggak tahu pia apaan. Nah, ini lagi bikin mie rebus. Ini pakai cabai apa enggak? Ininya? Kopinya? Isi cabai apa? Enggak usah deh. Mantap. Makasih. Nah, ini kopinya, guys. Mantul. Ini tutup dulu sih. Yap. Selamat makan, Bung. Makan. Yang mie ya ditunggu ya, siapa suruh pilih mie. Udah tahu mie sih bikin kan? Makan pop mie. Nih, pop mie. Masih ngebul. Mantul. Pas berenang hujan enak nih. Pagi aja gede. Enak. Hanyut. Nih, baru dibilangin. Nah, kalau gue doi, ini udah enak, enak kita sengen. Nah, ditian gue enak, ngomong. Kalau gue aja. Tuh. Hujan, guys. Oke, kita udah sampai. Kita sudah sampai di lokasi. Man, jalannya turun luar biasa nih. Yoi. Yep. Okay. Ini kita ke telaga apa namanya? Ke Sungai Telaga Wajah namanya. Jadi Sungai Telaga Wajah ini lokasinya masih di daerah Klungkung ya, Pak Ji? Karangasem. Oh, Karangasem.
masih di, sudah di daerah Karangasem. Jadi perjalanan kita tadi dari rumah itu ngelewatin 4 kabupaten ya. Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Karangasem. Oh, berarti 5 nih. 5 kabupaten, luar biasa. Nah, ini sungainya. Wah, mantep nih. Nyebur kita di sini nih. Gaspol. Ada tai kebo nih. Tai kebo. Bodoh amat. Kasih aja deh. Kalau dia mau kasih. Belum biasa ya. Mau kita mandi biasa cowok-cewek di bareng biasanya gitu. Sampai ke bawah gila. Yoi guys. Oh. Mantap. Dingin guys. Mantap ya, Pak ya? Mantap. Ini namanya sungai apa? Sungai Telaga Wajah. Telaga Wajah. Jadi di atas itu mungkin telaga kali ya? Oh, jadi ini namanya Telaga Wajah. Makanya di luas panjang ya. Aku belum balik kena badan nih. Dingin. Touring lo bare,